Apa-apaan nih bro? Kalau masih sewa properti kayak gini sih? Kan udah dibilang mending dijual aja. Wah, lo jangan mancing bro. Properti kayak gini bisa gue jadiin mesin uang kalau disewain buat kos-kosan. Mending lo kasih pencerahan deh bro. Buat kita-kita yang pecinta properti. Tentang menyewakan properti untuk bisnis kos. Jadi gini. Properti yang paling bagus adalah properti yang menghasilkan cash flow. Nah, di negara kita seperti Indonesia, cash flow bisa didapat dari uang sewa properti kos. Tapi nggak semua orang punya informasi yang cukup untuk mulai bisnis properti kos ini. Makanya orang lain lebih pilih investasi yang kesannya murah. Iya sih, makanya lu join KSI Community. Supaya tetap update terus di bisnis properti kos lu kan? Kalo tau bro, tapi bener banget. Gue selalu konsultasi sama expert di KSI Community. Gue dapetin ilmu tentang bisnis properti kos. Invest your money, not your time. Your business cost. Invest your money, not your time.